Oke, teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini gue bakal mereaction video yang dimana lagi muncul di FYP gue. Dan akhirnya gue scroll-scroll, akhirnya nemu video yang viral. Yaitu video yang udah ditonton hampir 13 juta dan 2 juta dan 4 juta penonton videonya. Jadi gue bakal nge-reaction semua. Jadi di sini nge-reaction video yang ibu ngerawat seorang anaknya yang sedang autis, teman-teman. Jadi kan kalau anaknya autis ya itu pasti risih banget buat kita. Dan dua, bahaya. Sebenarnya bahaya. Makanya disiapkan rumah sakit jiwa. Karena bisa aja anak yang autis itu kan saraf otaknya keganggu dan dia nggak bisa mikir. Ketika dia kesel, dia nggak tahu dia harus ngelakuin apa. Maka banyak banget orang yang autis itu kayak ngebunuh atau mencelakakan. Nah, itu sebenarnya yang ditakutkan. Nah, tapi di video ini ibu dia tetap sabar dan merawat dia. Oke, semoga ibunya sehat-sehat selalu, karena jujur merawat orang yang autis itu berbahaya, beresiko juga. Tapi kayak gimana lagi, itu anaknya dan dia harus dirawat. Dan pasti ibunya juga punya harapan dong anaknya bisa sembuh ya. Jadi kita gak usah lama, langsung aja nonton videonya. Sekalian ngobrol ya. Jadi kita bakal ngobrol bareng sih. Oke, teman-teman. Jadi ini yang udah ditonton 2 juta orang. Kita nonton ini dulu ya. Ada 4 video masalahnya ya. Jadi harap sabar. Dan ini ada di channel lagi TikToknya dari Widya Lestari Siregar. Orang Batak. Random konten guys, anjay, random konten. Oke, langsung aja nonton. Begini jadinya kalau anaknya autis ngamuk. Ngamuk. Ngamuk, oke. Ngamuk ya. Ngupil guys. Satu, di sini orang tuanya punya tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Itu berisik banget loh. Serius, itu berisik banget. Tapi ya alhamdulillah rezekinya kayaknya kaya. Tapi entah kenapa ya guys, orang-orang kaya itu ngerasa nggak sih anaknya tuh kayak pinter sih, benar pinter. Cuma ada lagi yang kayak pinter tapi sedikit aneh. Dulu gue waktu SMA orang ini kaya tapi kayak pinter gitu, cuma ngobrolnya sama tembok. Tapi pelajarannya kayak wow. Nah, tapi di sini kayaknya alhamdulillah ya ibunya kaya ya. Ini dari Malaysia ya guys. Kita nonton lagi lah. Dilapin gak tuh? Oke, okay, serem banget kalau digigit. Oke. Okay. Serem ya guys ketika lengah sedikit ini bisa mencelakakan diri dia sendiri atau orang lain. Bagi dia biasa je. Kopi di kafe, jangan bagi dia kopi. Macam mana bagi air sejuk? Biasa sejuk je. Tak boleh minum air manis pun. Orang air panas pun bawa lari ke atas. Dia lah, setelah lah cakap dengan ini. Nanti dia tarik yang balik, Kak. Kau lalu. Gila rumahnya, bos. Fokus, fokus, fokus. Gua gak fokus dong. Rumahnya gila itu. Oh, ini pesuruhnya ya. Semacam kalau di Indonesia pembantunya. Kalau di Malaysia itu namanya budak. Budak, pembantu itu budak. Wah, 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 wah. Serem kan? Tapi kaya hari ini. Kebuka kepala, gigi tangan. Hei, hei, pokok sini, makan bawah. Makan ke 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 bawah, jangan makan ke atas. Sekarang habis bisa sepah ke atas sekarang. Letak, tu mengamuk. Anjay. Oke. Okay. Makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Oke, makan ayam normal ini. Kaya banget ya. Enak juga makanannya. Dah. Agak tenang dia. Ini mulai nih, mulai nih, mulai nih. Tangan udah gerak-gerak, gue takut. Udah mulai berisik lagi. Kayak gini nih karena otaknya nggak sinkron, guys. Jadi kalau nggak sinkron kayak gitu. Saraf-saraf dari otaknya ya. Yang gue tahu sih IPA kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seenggaknya gue tahu biologi gue kagak merah-merah. Oke. Enak banget ya, gue jadi pengen makan ayam. Tapi gue boro-boro beli di KFC, MCD. Beli yang gocengan aja dah. Normal ya dia kalau makan. Kayak nggak bertindakan nenek. Komennya itu. Tapi orang tuanya kayak subhanallah. Orang tuanya kayak subhanallah. Nah itu yang gue maksud ini. Ya alhamdulillah ya. Jadi bisa ngerawat dia. Coba kalau. Ekonominya kurang kan agak susah ya. Ini anak spesial. Biasanya orang tuanya diberi anak seperti ini. Dia udah membawa surga untuk ibunya. Amin. Oke, next. Begini kalau anak autis. Nah, ini orang tuanya ya. Kelakuannya masih sama. Jorok kali, bah. Tapi kaya kali, bah. Apa cuma gue yang dengarnya kebisikan, guys? Oke. Serem sih. Kalau lagi nyetir, dia kayak gitu kayak gimana loh. Emang harus ditemenin sih. Oh, lagi sedih. Dia gertakin gigi sendiri ya. Ada jarak kali, bah. Ya itulah. Karena apa katanya tadi? Ibu susah ngejaga dia, lain kali ibu nggak bawa abang lagi, berarti ibu nggak bawa dia lagi, ini susah. Hari-hari ngamuk. Oh. Gedein guys. Ya lah, abang ngamuk daripada orang. Kenapa abang ngamuk daripada orang? Ibu dah bagi makan, dah bagi apa, semua dah bagi dah. Ubat pun dah bagi, apa lagi? Abang nak apa? Hari ni cuti, tak ada surat khabar. Faham tak? Ini cuti, tak ada surat khabar. Nak macam mana? Besok mau kayak gimana? Oke. Okay. Anjir, serem sekali, boy. Serem kali ya. Gue gak kebayang sih kalau di posisi itu. Gue yang nonton dari sini aja, gue takut bos. Sayang ibu. Apa ya? Kayaknya ini kayak mau ngomong, cuma susah. Udah ya.
Udah habis ya? Oke, udah habis. Yang ketawa anak anjing. Lalun, kasar sekali kau Lalun. Gak ada yang ketawa di sini. Ibu hebat. Iya, hebat banget, sumpah. Jarang ada orang yang sesabar itu sih. Tadi kalau gue dengar dari pencakapan, ibu udah bawa abang keluar. Kenapa abang ngamuk-ngamuk? Ibu udah kasih makan, ibu udah kasih obat. Abang nak apa lagi? Gitu kata dia. Oke, jadi gue nih dulu pernah ke Malaysia. Anjay. Jadi gue agak sedikit paham sih bahasanya. Bahaya banget kalau pas nyetir dia marah. Itu. Mega kau sampai pemikiran. Gue yang cuma takutnya itu sih. Harus ada yang jaga dia. Dan gak boleh juga ibunya yang nyetir. Karena bisa-bisa aja tiba-tiba dipeluk kayak gini. Dia lagi nyetir depan mobil. Bahaya bos. Ya next. Begini yang terjadi bila anak autis marah. Oke. Dia tidur bos. Ini apa nih? Ini apa nih? Bisa makan ke? Enggak ada siap mau makan nih. Udah ya? Belum nih. Oh, udah guys. Serem kali. Tuh. Dia cuma disuruh makan. Sampai ini. Oh, ibunya sampai kepukul guys. Oh. Ini dia lagi merenung. Oke, gue gak ketawa ya. Gue cuma kayak. Tapi rata-rata orang autis itu, maaf ya, orang kayak pemikiran yang kurang itu sering ngelamun kayak gini ya guys. Gak tau, mungkin membuat dia tenang gitu. Tuh guys. Ini posisi direkam dari kejauhan. Dia tuh yang membutuhkan kesendirian. Coba kalau kalian ke rumah sakit dia saya untuk abang tak boleh banyak untuk abang kan dah malam dia dah makan roti dah makan air lagi lagi kurang separuh je malam makannya enak kali ya harusnya cepat sembuh dia bisa merasakan enaknya di rumah dia dan makanannya kita doain aja lah cepatlah. Tapi tadi mukanya memar ya guys ya. Apa karena digebukin dia sendiri? Oh masih ada toh? Ini memar nih mukanya. Masih ada. Gue kira udah habis. Nah ini. Ini yang video tadi yang dia lagi tidur, ibunya sempat ngerekam. Ini apa ngerekam jalan? Oh. Anak autis. Gue agak kayak gimana gitu bilang dia autis ya. Cuma ya. Jadi dia ini kayak apa ya, sadar. Cuma kayak dari saraf dari otaknya tuh mau ngelakuin sesuatu tuh agak susah gitu. Jadi kayak respon dari otaknya tuh kayak apa ya,
ibaratnya lemot lah jadinya. Ya Allah abang, saya menangis lihat abang, semoga cepat sehat lagi ya bang. Yes, amin 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 amin. Semoga Allah ridho dengan kesabaran bunda. Gue salut sama bundanya sih jujur. Itu dia perasaannya gak enak kalau gak ngelakuin kayak gitu, bisa disebut sindrom kesengajaan akibat kebiasaan kecil jadi terus-terusan cepat sembuh. Sindrom. Kalau gue sindrom TikTok. Terakhir ya guys. Terakhir guys. Oke, jadi begini jadinya, ibu yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Ibunya guys sampai tutup muka. Oke, takut. Oke. Gue akui sih yang cowok ini mukanya di atas gue ganteng anjir. Emang sedih. Ganteng deh guys. Maksud gue bukan ganteng sih, gue nanti disalahkan homo pula. Maksudnya mukanya dari mata. Ini ngapain? Diam-diam. Apa belum gue klik mulai? Udah gue klik mulai ya guys. Tapi gue nggak tahu ini lagi ngapain. Saling diam-diaman. Oke. Oh, mau berangkat. Kita pinggang. Oke. Ya, ya nggak salah sih, makainya kayak gitu. Janjinya ibu udah nggak mau lagi. Anjay. Mulai sadar dia guys. Kita tidak perlu salam. Bukan lu sepanggak gitu. Kita kan akhirnya pagi bersalam. Pagi berdiri di Subang tu. Kok rumah kita lagi? Masih ini. Dini paham, cuma respon dari syarafnya itu susah guys, menerima respon pergerakannya itu. Wow. Serem sih senyum. Oke. Ini kayak janji gitu ya. Oke. Ya, semoga cepat sembuh lah. Kayaknya sih bisa sih karena ngomong-ngomong lagi, oke. Kaget gue. Jantung gue hampir hilang ini guys. Gue kira dia udah bakal normal. Ayuh.
Oh, ini dari YouTube ya, jadi videonya diambil. Oke, gua nggak tahu ya dari YouTube-nya. Anjir. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini. Gua dikagetkan oleh video itu. Gimana guys, menurut kalian? Pendapat kalian tentang video ini? Nah, kalau pendapat gua ibunya cukup hebat. Gua nggak tahu dia bisa sembuh apa karena kayak gitu. Tadi gua kira bakal sembuh, ternyata malah ngagetin gua. Anjir. Gua langsung support jantung, nggak bisa nge-reaction lagi kayak, gua harus nge-reaction apa ini? Jantung gua udah berhenti. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Dan kalau bisa jangan sampai ada yang ketawa. Ya kalau ketawa sih sebenarnya ya nggak apa-apa karena emang tingkah laku dia juga lucu. Walaupun agak menyeramkan sih, lebih menyeramkan ya. Nah, tapi gua tetap salut sama ibunya. Semoga ya cepat sembuh sih. Ya, mungkin videonya cukup sampai sini aja. And see you again. Sampai ketemu di next video. And see you again. Sampai ketemu di next video.